Mbak Widya bisa dijelaskan Mbak untuk usaha Bus Laker ini dirintisnya sejak kapan sih Mbak? Ini baru opening sih. Oh baru? Iya. Bisa diceritakan awal mula merintis usaha ini Mbak? Awal mulanya saya suka sama Laker sendiri, terus coba-coba bikin terus juga. Berapa kali percobaan Mbak pas buat Laker ini Mbak? Berapa kali? Pokoknya 2 minggu itu latihan terus bisa. Latihan terus ya? Sehingga bisa. Yang menjadi keunggulan dari Bus Laker di sini itu apa Mbak? Keunggulannya diameternya lebih besar dari Laker-Laker lain, terus Lekernya lebih crispy. Oh, lebih crispy juga ya? Iya. Untuk harganya mungkin Mbak? Harganya mulai 2.000 sampai 9.000 tergantung toppingnya. Kalau untuk lekernya ini ada apa saja Mbak? Banyaknya sih, variannya ada coklat, ada leker manis sampai leker gurih ada. Yang leker gurih itu yang seperti apa Mbak? Toppingnya ada telur, kornet. Oh gitu. Tapi ini tadi kan ada banyak pembeli ya Mbak ya, meskipun baru. Nah itu yang dibeli itu yang leker apa Mbak? Paling banyak ini pisang coklat. Oh pisang coklat. Nah ini untuk target marketnya untuk? Marketnya semua kalangan. Oh semua kalangan ya? Jadi untuk saat ini belum tahu Mbak untuk responnya gimana gitu nggak? Belum, tapi tadi ada teman testimoni WA katanya enak kok. Oh gitu, yeah. Dari teman sendiri ya? Untuk saat ini tadi sudah menjual hingga berapa ini Mbak? Tadi kurang lebih 20-an. Oh sudah 20 ya? Saya baru opening juga kan. Sudah lumayan berarti ya Mbak ya?